Welcome back to my channel. Kali ini gue mau bagi-bagi resep pempek lenggang yang udah gue modifikasi, gue bikin lebih kekinian. Langkah pertama, rebus dulu mie instan pakai satu bungkus aja. Dan yang gue pakai ini adalah mie instan goreng general. Jadi kalau buat rasa sebenarnya kalian bisa menyesuaikan dengan rasa yang kalian pengen. Bisa pakai yang rendang, yang pedas, ya pokoknya whatever apa yang kalian pengenin. Buat cara masak mie instan, gak perlu gue jelasin lagi kan? Pasti kalian pernah masak mie instan. Apalagi kalau tengah malam tuh, masaknya 2 bungkus lagi. Aduh, nikmat mana yang kau dustakan benar-benar dah. Terus siapin juga pempek lenjer. Di sini gue pakai 2 buah pempek lenjer, diiris tipis kayak gini. Mau diiris tebel juga nggak apa-apa, atau mau kotak-kotak juga nggak apa-apa. Dan kalau kalian mau bikin pempek from scratch, gue punya resepnya. Tapi bahan dasarnya udang di video sebelum yang ini. Mau udang, mau ikan, mau pempek dos, semuanya sama aja sebenarnya. Terus kalau udah kita siapin cabai keriting. Ini sebenarnya opsional, bisa pakai bisa enggak. Mau pakai cabai rawit juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang pakainya daun bawang atau daun seledri. Cuma karena gua nggak punya daun bawang dan daun seledri di kulkas, adanya cuma cabai keriting. Itu pun cabai keritingnya udah keriput nih, udah nggak seger. Ya udah gua pakai aja biar ada warnanya. Terus pecahin juga telur 2 buah. Telur adalah bahan utama selain pempek dalam membuat pempek lenggang. Dan kebanyakan di sana di Palembang, orang-orang bikin pempek lenggang itu dipakein daun pisang. Jadi daun pisang dibikin kayak perahu gitu, terus adonan pempek lenggangnya dimasukin, habis itu dipanggang. Jadi aroma daun pisangnya itu bakal keluar. Habis itu jangan lupa telurnya dikocok sampai benar-benar rata secara menyeluruh. Dan campurin semua bahan yang tadi udah kita potong-potong ke dalam adonan telur yang udah kita kocok. Cabai keriting, pempek lenjernya, terus masukin juga mie instan yang tadi udah kita rebus. Kalau udah, parut bawang putih, satu siung aja. Atau kalau kalian gak mau parut, bisa dicop pakai pisau sampai halus, kayak gini. Dan nextnya kita tambahin lagi bumbu minyak satu bungkus aja dari mie instan, sama bumbu micin satu bungkus juga. Jadi kita pakai bumbu micin dan bumbu minyak aja, nggak usah pakai bumbu saus, bumbu kecap ataupun bawang, nggak usah, biar rasa pempek lenggangnya lebih gurih dan agak beda dari pempek lenggang yang biasanya. Terus tambahin juga garam 1 sendok teh, lada dan juga gula semuanya 1 sendok teh aja. Kalau semua bahan udah tercampur, diaduk-aduk lagi sampai benar-benar rata dan semua bumbunya itu larut ke dalam adonan telur. Nah, sekarang kita masak adonan pempek lenggangnya. Siapin minyak secukupnya, terus ratain ke permukaan teflon dan tunggu minyaknya sampai agak panas. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja masak adonan pempek lenggangnya. Paling enak masaknya itu pakai panci non-sticky atau panci anti lengket. Biar nanti pas ngebalik pempek lenggangnya, nggak ada adonan yang lengket di panci. Nah, kira-kira masaknya itu kurang lebih 3 menit per sisi. Jadi 3 menit sisi pertama, habis itu dibalik lagi 3 menit sisi kedua. Walaupun agak pecah sedikit, yang penting kita rapiin lagi. And I think it's done. Gua udah intip-intip dan kelihatannya udah masak semua, udah mateng semua, cepet banget. Sekarang kita plating aja langsung. Siapin piring bulat yang agak gede karena adonan pempek lenggang ini juga lumayan besar. Jadi kayak jumbo gitu. Cocok banget dimakan bareng-bareng sama keluarga. Tambahkan timun secukupnya biar lebih segar. Dan ini sumpah ya,
baunya itu enak banget, bau pempeknya, bau telurnya, bau mie-nya, semuanya tuh balance, langsung pengen dimakan rasanya. Dan yang paling penting, setiap makan pempek, apapun pempeknya, harus kita tambahkan cuka atau cuko. Aduh, ini kacau banget sih kayaknya. Ya udah deh, gua makan dulu ya. See you on the next video. Dadah.